Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abdu wa rasul wa ba'd. Waktu pagi adalah waktu yang sangat utama. Nabi sallallahu alaihi wasallam di waktu pagi menyebutkan tentang beberapa keutamaannya. Di antaranya yang pertama, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakan waktu pagi. Beliau bersabda, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah untuk umatku di waktu paginya. Ini menunjukkan bahwa waktu pagi adalah waktu yang berkah. Keberkahan itu hendaknya kita gapai. Dengan cara apa? Dengan cara memulai waktu tersebut dengan banyak berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan tentang keutamaan waktu pagi untuk berzikir. Di mana Allah seringkali dalam Al-Qur'an menyuruh kita untuk mengingatnya bukrotaw wa asila, di waktu pagi dan di waktu petang. Juga Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang keutamaan berzikir di waktu pagi dan petang. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La'an ajlis ma'a qaumi yadhkuruna Allah ta'ala ba'da salatil fajri ila tulu'i syams ahabbu ilayya mimma tala'at 'alaihi syams." Aku duduk bersama suatu kaum yang mereka itu berzikir kepada Allah setelah salat subuh sampai kepada matahari terbit, lebih aku sukai daripada matahari yang terbit di hari itu. Ini menunjukkan, akhi, betapa utamanya waktu pagi. Untuk kita gunakan banyak berzikir kepada Allah, untuk kita mulai hari dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Waktu pagi, akhwal Islam a'azakumullah wa iyyakum, adalah waktu yang di mana Allah Subhanahu wa taala turunkan padanya keberkahannya. Waktu pagi adalah waktu yang di mana, ya akhwal Islam a'azakumullah wa iyyakum, ya, zikir kepada Allah menjadi berlipat ganda kali lipat di sisinya. Oleh karena itulah, jangan lupa, mulailah waktu pagi dengan banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara zikir yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ucapkan, Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusyur. Ya Allah, dengan Engkau kami masuk waktu pagi, dengan Engkau kami masuk waktu sore, dengan Engkau pula kami hidup, dan dengan Engkau pula kami meninggal dunia, dan kepada Engkau kami akan dikembalikan. Subhanallah, di waktu pagi, kita mengatakan, Allahumma bika asbahna. Ya Allah, dengan Engkau kami masuk di waktu pagi. Artinya dengan izinmu, dengan rahmatmu, dengan kasih sayangmu, di waktu pagi kami masuk, di mana ini merupakan kenikmatan yang besar yang Allah berikan kepada kita. Akhwan iman, a'azzakumullah wa iyyakum. Seorang mukmin berusaha untuk mencari waktu-waktu yang utama untuk ia beribadah. Adalah waktu ibadah yang paling utama, yaitu terutama zikir, adalah di waktu pagi dan petang. Maka dari itulah, di waktu pagi yang paling utama ibadah pada waktu itu adalah setelah selesai sholat subuh kita melakukan zikir. Dalam sebuah riwayat Tirmidzi yang memang diperselisihkan para ulama sahih atau tidaknya, namun dihasankan oleh Syekh Bani rahimahullah, Nabi menyebutkan, ya, man shallal fajra fi jama'ah, siapa yang sholat fajar berjamaah, thumma jalasa fi majlisi, kemudian dia duduk di tempat duduknya, yadhkurullah ta'ala, dia terus berzikir kepada Allah, hatta tatlu asyams, sampai matahari terbit, thumma yusalli rak'atain, kemudian setelah itu ia sholat dua rakaat, maka ia pulang membawa pahala haji dan umrah. Subhanallah, akhwan Islam a'azzakumullah wa iyyakum. Betapa utamanya kalau begitu berzikir di waktu pagi. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis tersebut, bahwa orang yang duduk setelah salat fajar lalu ia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala sampai kemudian matahari terbit,
kemudian ia sholat 2 rakaat, diberikan pahala seperti haji dan umroh. Masya Allah, sungguh besar keutamaan orang yang berzikir di waktu pagi itu. Maka sangatlah merugi, akhi, orang yang setelah sholat subuh dia tidur. Kita dapati terkadang ada orang, ya, sebagian kaum muslimin, setelah sholat subuh ia tidur. Padahal kata Ibnu Qayyim rahimahullah, waktu yang paling buruk untuk tidur adalah setelah subuh dan setelah asar. Dan setelah asar itu lebih buruk daripada setelah subuh. Sebagian para ahli kesehatan mengatakan bahwa tidur setelah subuh memberikan dampak yang negatif, menimbulkan juga beberapa penyakit yang tidak baik. Oleh karena itulah, ya akhi, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah setelah selesai sholat subuh beliau tidur. Tidak pernah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah subuh itu beliau tidur kembali, kecuali kalau memang ya seperti yang dilakukan di bulan Ramadan, semalam suntuk mereka beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian setelah sholat subuh baru mereka tidur karena kebutuhan daripada badan untuk memenuhi hak badan. Maka akhi, gunakanlah waktu pagi ini untuk banyak berzikir kepada Allah. Gunakanlah waktu pagi ini semaksimal mungkin untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian di awal siangnya kita mencari rejeki. Karena disebutkan dalam sebuah asar adalah Sokhr, seorang sahabat Nabi, mengirim barang-barangnya di awal siang. Setelah matahari terbit, beliau pun kemudian mengirimkan barangnya ke pasar, maka ia pun menjadi kaya raya. Maka gunakan waktu pagi sebaik-baik mungkin, terutama untuk banyak berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wabillahi taufik. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa ant. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.